Selamat datang kembali di Delicate. Video kali ini kita akan mengulas tentang kapal pemecah es milik Rusia. Tapi sebelum kita lanjut, ada baiknya untuk like video ini dan subscribe Delicate. Aktifkan juga loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan dengan video menarik lainnya. Uni Soviet adalah satu-satunya negara yang membangun kapal pemecah es bertenaga nuklir. Kapal semacam itu dibutuhkan untuk mencapai wilayah di sepanjang rute laut utara. Kapal-kapal itu adalah monster laut sejati. Tahukah Anda bahwa Rusia memimpin penggunaan kapal pemecah es tenaga atom di dunia untuk mengirim barang ke Arktik dan wilayah laut beku lainnya? Berikut adalah kapal pemecah es milik Rusia. Lenin. Kapal pemecah es ini adalah kapal bertenaga nuklir pertama di dunia. Dibangun pada 1957, Lenin berlayar 2 tahun kemudian. Kapal ini juga merupakan kapal permukaan pertama yang berlayar lebih jauh ke utara daripada Severnaya Zemlya pada 1971. Uni Soviet sangat bangga dengan kapal ini. Kapal pemecah es ini beroperasi selama 30 tahun dan membuka rute di sepanjang pantai utara Rusia. Mesin bertenaga nuklirnya terbukti sangat efisien. Kini, Lenin telah berubah menjadi museum. Jadi, Anda pun dapat melompat ke atas kapal dan merasakan sensasi berlayar di atas kapal legendaris ini. Arktika, penerus Lenin, Arktika menjadi kapal permukaan pertama yang mencapai Kutub Utara 1977. Kapal itu juga merupakan kapal pertama yang menghabiskan lebih dari 1 tahun di lautan tanpa berlabuh. Selama 33 tahun, Arktika telah menjelajah lebih dari 1 juta mil. Ini berarti 5 kali jarak dari bumi ke bulan. Ia mampu memecahkan balok es setebal 5 meter. Selama beberapa tahun, kapal ini memiliki nama yang berbeda. Pada 1982, setelah Leonid Brezhnev wafat, kapal itu dinamai sesuai nama sang pemimpin Soviet. Namun pada 1986, kapal itu kembali dinamai Arktika. Sibir, salah satu kapal pemecah es terbesar Rusia, Sibir. Ini adalah kelas khusus dari 5 kapal pemecah es bertenaga nuklir yang dirancang dan dibangun di Rusia. Kapal ini adalah pemecah es terbesar dan terkuat di dunia, melampaui 50 Lead Pobedy. Kapal ini beroperasi pada 1977 dan selama 10 tahun menjadi kapal permukaan kedua yang mencapai Kutub Utara. Sibir dinonaktifkan pada 1993. Rosia. Kapal ini dilengkapi dengan mesin berdaya 75.000 tenaga kuda yang sangat kuat. Sebagai kapal pemecah es sejenis Arktika, kapal ini adalah kapal pertama yang melakukan pelayaran ke Kutub Utara untuk wisatawan asing. Kini, setidaknya ada 5 kali perjalanan ke Kutub Utara setiap tahun yang biasanya berlangsung selama 2 minggu. Untuk menikmati wisata unik ini, Anda harus merogoh kocek sekitar $25.000 atau sekitar 371,5 juta rupiah. Yamal. Pembangunan Yamal direncanakan pada 1986, tetapi baru dioperasikan pada 1993.
Nama aslinya adalah Revolusi Oktober, tetapi kemudian, setelah pembubaran Uni Soviet, namanya diubah seperti nama semenanjung di utara jauh Rusia. Yamal dirancang untuk memecahkan es tebal berukuran 2,5 sampai 2,9 meter. Kapal ini juga bisa bergerak maju dan mundur. Meski bobotnya mencapai lebih dari 23 ribu ton, lajunya dapat mencapai hampir 40 km per jam. Pada 2009, kapal ini ikut dalam misi penyelamatan sekelompok arkeolog dari Severnaya Zemlya. Kapal itu memiliki desain gigi hiu yang dicat pada haluan kapal. Fifty Lead Pobedy. Sampai saat ini, Fifty Lead Pobedy adalah kapal pemecah es bertenaga nuklir terbesar di dunia. Namun, Rusia baru-baru ini membangun dua kapal penjelajah Arktik yang lebih besar. Mulai dibangun pada 1989, tetapi tidak dikerjakan hingga 2007 karena kekurangan dana. Kapal ini memiliki haluan berbentuk sendok yang tak biasa. Menjelang Olimpiade musim dingin 2014 di Sochi, kapal ini turut membawa obor Olimpiade ke Kutub Utara pada Oktober tahun 2013.